kerasin ya. Ini enggak pakai mic. Oh iya, siap. Tes. Oke, pertanyaan pertama. Tiga hal yang paling menarik tentang kampus ini ya. Mungkin menurutku sih tiga hal yang paling menarik itu satu yaitu di sini banyak anak Indonesia. Oke, anak Indonesia. Yang kedua, lingkungan kampusnya sini itu menurutku lebih baik daripada lingkungan kampus sebelumnya. Apa tuh? Spesifikasinya ke lingkungan pembelajarannya. Itu yang membuat menarik itu. Soalnya apa ya, di poin kedua ini membuat aku antusias untuk belajar daripada lingkungan kampusku yang sebelumnya. Dan ketiga, menariknya makanan di sini. Banyak makanan yang berbeda dari makanan Indonesia lah. Jadi hal baru buat saya. Yang paling susah di kampus ini ya mungkin pembelajarannya sih, mata kuliahnya. Soalnya di sini emang dituntut untuk kita harus belajar. Gak ada nilai tentang nilai itu murni dari kita. Gak ada campur tangan dari profesor gitu. Pelajaran ya? Satu, dua. Kedua, yang paling susah ya pastinya secara umum kita muslim ya, Mas, untuk makanan halalnya. Makanan. Mungkin di sini makanan halalnya itu ya ada banyak sih di Taipei, cuma ya buat kami mahasiswa, buat saya mahasiswa, kosnya terlalu tinggi. Makanan halal justru lebih mahal. Nah, iya, makanan halal justru lebih mahal. Gitu. Jadi makanan, kalau ibadah? Ibadah, alhamdulillah bisa lah, aman. Aman ya, beres ya. Satu pengalaman paling memalukan. Selama di kampus. Mungkin pengalaman paling memalukan sih nggak ada sih. Oh, ada. Baik-baik. Mungkin pengalaman yang baru pertama kali itu pas waktu Indonesia Culture Exhibition atau ICE ya acaranya anak-anak Indonesia di sini. Itu saya kamu jadi apa? Dijadi Ken Arok. Di situ saya banyak peran lah di situ. Ya kadang tampil sendiri, kadang tampil berdua, bertiga, ya itu. Yang paling mungkin ya yang paling menarik ya itu tampil sendiri itu. Mungkin menurut saya sih agak malu gimana gitu. Soalnya Ken Arok kan tahu kan Ken Arok kan karakternya kan gimana gitu. Sedangkan berkebalikan dengan saya gitu. Emang kenapa bu? Ken Arok itu kayak apa? Centil sama cewek gitu lah. Oh, istrinya banyak. Nah, gitu. Jadi ya saya kan nggak gitu mas. Oh nggak gitu ya. Nggak percaya aku. Oke, pertanyaan keempat. Orang lokal sini tuh ramah. Kalau benar-benar kita kenal dengan dia, dia itu ramah sama kita. Oh, ramah banget. Jadi kadang saya ada kenalan orang lokal sini ya. Teman saya lah, teman kelas. Ya, semenjak saya kenal dia, dia tuh ruama banget. Jadi kadang saya ditraktir makan. Iya. Iya. Makan makan terus diajak jalan-jalan. Ramah ya, satu, kedua. Yang kedua apa ya di sini? Orang lokal sini tuh rajin. Rasanya nggak ada rasa malas ya? Nggak ada rasa malas sama sekali. Beda sama saya. Nggak usah dibandingin. Beda sama saya. Jadi orang sini ya bener kayak belajarnya itu bener-bener giat banget. Makanya ya buat saya harus ya meniru dia. Yes, gimana? Saya kuliah di sini. Kalau nggak gitu ya nilai saya itu kalah sama orang sini. Rajin-rajin sih. Gak usah jauh-jauh deh, coba lihat petugas yang 7-Eleven. Wah, dia tahu layani kan cepat. Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Ya bentar ya, enggak kan? Beda sama Indomaret. Yo ijo. Jadi kayak orang sini itu nggak ada rasa malas gitu, mau dia kerja apapun ya. Tepat waktu. Mau 7-Eleven, mau yang bersih-bersih, mau yang kurir, mau yang apa? Bilang orang sini.
saya enggak suka dengan fasilitas yang ada di gedung olahraga di sini. Kenapa gedung olahraga? Ya terutama di gym. Kenapa ya, di gym? Di gym itu ya terlalu mungkin terlalu panas lah mas di situ. Tempatnya terlalu panas. Panas ya, enggak ada AC ya. Enggak tahu ada AC apa enggak ya. Enggak tahu. Oke. Cuma pernah ke situ, jadi di situ tuh ya bener ruangannya agak ya besar, cuma ya panas gitu mas. Pengap, karena bawah tanah kali ya? Bawah tanah, iya. Tempatnya bawah tanah. Gym lah ya, gym kampus. Mungkin fasilitas ya untuk khusus saya ya. Iya, khusus saya kamu lah. Saya perokok. Lah, kita nggak boleh merokok sembarangan di luar kampus. Atau di manapun lah di sini. Kalau di kampus kamu merokok di mana? Ya, di kampus ya harus... Luar pagar. Di luar pagar, di luar kampus gitu. Luar kampus. Kalau di luar ya di Taipei lah, kita ya harus lihat-lihat sekitar juga kalau merokok. Nggak boleh merokok sambil jalan. Oh, nggak boleh? Ya kalau bisa gitu, soalnya orang sini nggak pernah kayak gitu. Iya sih, bener-bener. Nggak pernah kayak gitu orang sini. Iya, bener-bener. Jadi kalau merokok ya dia harus berhenti. Iya, bener-bener. Terus juga kalau bisa buang rokok, buang potong rokoknya, kita harus di tempat sampah. Soalnya orang sini sih kebanyakan yang tidak disukai dengan di kampus ini. Apa ya yang ketiga? Toilet kamu suka nggak? Ah, toilet tuh, bener. Toiletnya di sini itu ya, kita kan orang Indonesia kan, harus jongkok, harus ada air. Iya, di sini yang pakai tisu. Iya bener, itu nggak enak banget. Nggak enak banget. Enak banget. Terus harus duduk. Iya bener, nggak enak banget mas. Berhubung saya ini masuk S1-nya sini program baru tahun 2018 dari D3 ke S1 ya step-stepnya ya mungkin yang pertama ya kita harus daftar itulah. Yang kedua setelah kita daftarnya pakai apa? Pakai kita ada link di situ di linknya two years bachelor degree program itu NTST ya, NTST, ya. Di khususnya di webnya mechanical. Oh, harus ke mechanical ya? Itu di program saya emang khusus mechanical. Okay. Nah, di link mechanical itu, terus kemudian setelah kita ngisi semua persyaratan itu yang di form situ, kita nunggu pengumuman. Setelah nunggu pengumuman, ya kita harus ngurus yang step selanjutnya, yaitu ngurus visa. Yang pertama paspor, kalau yang belum punya paspor. Yang kedua visa di sini. Yang ketiga itu mungkin kita persiapan prepare lah apa itu yang harus dibawa sini. Kalau S1 sini, S1 sini totalnya mungkin sekitar 60-an. 60.000. NT. NT. Oke. Okay. Per semesternya. SPP. SPP. Nah, untuk living cost-nya ya gimana cara kita untuk hemat itu aja. Kalau pribadi saya gitu. Kalau menurut Noval nih. Biaya hidup Noval satu bulan mungkin sekitar 3.000-an. Itu makan aja? Makan semuanya. Semua 3.000? Semua 3.000. Semua 3.000 NT? Tanpa saya beli apapun. Oke. Okay. Meskipun kayak barang-barang. Itu hemat lah ya. Jadi ya mungkin buat makan, buat rokok, itu aja. Terus kalau rumah? Itu yang setahun yang lalu setelah, yang saya tinggal di dom. Oh, tinggal di dom. Kalau sekarang kan di program itu year special degree kan, satu tahun tinggal di dom, satu tahun tinggal di luar, kalau saya kemarin. Kalau tinggal di dom 3.000 per bulan. Oke, kalau di luar, ya ketambahan sama biaya kontrakan itu. Berarti sekitar total lah, 7.000. 7.000 ya, berarti 4.000 kontrak bareng-bareng ya? Ya. Ya ada lah kontraknya. 7.000 NT ya? 7.000 NT. Oke. Saya sih ya kita itu utamakan kebutuhan kita sendiri. Makan itu ya kayak kebutuhan makan kita, ya. Terus kebutuhan kita dan mungkin kebutuhan makan aja. Jadi gimana cara kita ya nggak menahan untuk nggak beli apapun di luar, kayak beli barang-barang di toko ini atau gimana lah. Yang penting kebutuhan kita terpenuhi lah. Jadi kurangi beli-beli yang tidak bermanfaat, ya, fokus ke makan aja gitu ya. Kebutuhan sekundernya dikurangi lah kalau bisa. Kalau makan tipsnya gimana biar hemat? Kan tipsnya, makan di Taipei mahal-mahal. Kalau saya sih makan sehari sekali.
Sehari sekali. Sehari sekali. Makan sehari sekali. Makan sehari sekali. Bisa bertahan itu? Alhamdulillah bisa. Makan sehari sekali di. Ya, makanya terus di... kemudian ya mungkin kalau kita kumpul-kumpul sama teman-teman ada jajan ya kita sikat. Aja. Iya. Begitu aja. Sehari sekali makanya di kampus atau di luar atau gimana? Ya di kampus kalau bisa. Kampus itu, ya. Oh, kalau mau hemat lah. Kalau mau hemat makan di kampus. Kenapa kok hemat? Atau juga kita kasih apa ya batas maksimal pengeluaran kita sehari berapa? Oh. Kita misal kita sehari 1000, 1100. Ya. Ya gimana caranya kita habis 100 itu atau kurang lah dari 100 itu? Benar-benar. Beda S1 jurusan ini. Menurut kamu? Mungkin satu kata di sini lebih ketat. Apanya nih ketat? Ketat itu ya penilaiannya. Di sini menurutku sih adil. Adil. Sesuai adil. Dengan kualitas mahasiswanya juga. Jadi kalau yang kurang belajar dan yang belajar beda hasilnya nanti. Oke. Adil terus. Adil ketat yang, penilaiannya. Ketat ya benar. Terus di sini ya mungkin bisa merubah saya sih. Contoh, kenapa ya, bisa merubah? Itu saya lebih rajin belajar. Soalnya apa? Kepikiran. Kalau nggak belajar ya takutnya nggak lulus, nggak bisa percayain itu. Kalau di Indo ya bukan males sih. Lebih apa, santai lah. Lebih ya. Santai Indo itu. Seri. Menurutku sih sama. Yang membedakan ya cuma itu aja, di sini tuh ya lebih adil itu mas kan. Jadi ya sama aja materinya, tapi saya nggak bisa ngomper sih, soalnya saya dulu kan D3, terus di sini S1, jelasnya kan mata kuliahnya kan lanjut. Nah, cuma ya lebih ke sistemnya sini lebih bagus lah daripada di Indo menurutku. Oke, terus ketika lulus S1 mau kemana? Nanti S2 di sini atau gimana? Rencananya sih mau S2 sini. S2 sini. Sama master sini. Iya, nah terus kemudian setelah master kita mau cari kerja sini dulu lah. Kemudian kita dapat modal, saya balik. Minggu begitu. Luar biasa. Rencananya. Noval siapa nama kamu bro? Noval Andika. Ya udah, terima kasih Noval Andika. Sama jumpa di vlog berikutnya. Kenapa? Mending saya edit mas. Kenapa? Edit. Iya, kenapa yang edit? Enggak lah, okay. Karena ada yang bagus-bagus. Oh, boleh. Langsung publish lama edit. Gak usah dia itu langsung publish aja lah ya. Tak minum mas. Ya minum dulu.